Assalamualaikum sahabat kucing rumah, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sekitar jam 2:30 dini hari, saya dengar suara kresek-kresek di luar. Ketika dibuka, ternyata ada kucing sedang membuka plastik berisi sampah. Sepertinya dia sedang lapar. Waktu saya beri pakan kering, dia gak mau. Untungnya masih ada ayam goreng, dia langsung memakannya, lalu membawa makanan itu menjauh. Sepertinya dia agak ketakutan. Kucing oranye ini mungkin ada pemiliknya, karena seperti kucing campuran, bukan kucing kampung yang biasa ditemui di jalanan. Mungkin dia sering bermain ke sini. Kucing ini berada di sekitar gang sempit dalam pemukiman padat penduduk di sebuah kota. Lalu paginya, kucing ini sudah pergi. Oke, sahabat kucing rumah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dukung terus channel Kucing Rumah supaya semakin berkembang. Semoga kedepannya kami bisa menolong lebih banyak lagi kucing jalanan di luar sana. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kucing Rumah. Bagi teman-teman yang mau donasi, silakan bisa melalui rekening yang tertera di kolom deskripsi video ini. Karena nanti akan digunakan untuk makanan kucing, obat-obatan, dan keperluan kucing lainnya. Terima kasih, semoga teman-teman semua sehat selalu.